Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Zoom Meeting untuk kegiatan meeting dalam belajar kita. Zoom Meeting ini seperti video call, tapi kita bisa banyak orang untuk masuk. Caranya, yang pertama kalian buka Play Store kalian dan ketik di sini Zoom Meeting. Nah, di sini ada tulisan Zoom Cloud Meeting. Lalu kalian di bagian hijau ini, karena saya sudah menginstal, maka tulisannya buka. Kalau kalian belum install, nanti ada tulisan install, kalian klik. Nah, ketika sudah selesai instalan, langsung kita klik buka. Di sini nanti kalian diminta untuk sign in. Kalian pilih nanti untuk via Google. Nah, di situ nanti pilih akun kalian yang mana. Kalau di situ tidak ada akun kalian, kalian klik gunakan akun lain. Tulis email. Nanti ada password juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian sudah mempunyai akun, tinggal kalian klik akun kalian. Ini misalnya saya. Sudah ada akunnya. Tinggal diklik. Ini tampilan awal untuk Zoom Meeting. Nanti ketika kalian ingin bergabung untuk Zoom Meeting, kalian klik join. Di situ nanti diminta untuk memasukkan ID. ID biasanya diberikan oleh guru kalian. Ketika sudah memasukkan ID, misalnya nih, ID-nya biasanya ada 6. Oh, maaf, ada 9. Kalian klik join meeting. Nanti kalian akan langsung terhubung. Jika ID salah, maka akan ada tulisan invalid meeting ID. Please check and try again. Nanti kalian harus menunggu. Bagi yang membuat room, biasanya guru, guru tersebut akan menyetujui kalian untuk masuk ke Zoom meeting mereka.